Nah, berikutnya adalah mengenai shock belakang. Shock belakang yang lama itu memakai dual red spring, kalau yang ini memakai triple red spring. Jadi ada tiga tingkat belakang. Ya, di spring. Di spring. Shock belakang. Di springnya. Ya, shock belakang di bulirnya memakai triple red spring. Tujuannya adalah memberikan riding feeling yang lebih baik, nyaman digunakan pada saat riding sendiri, berboncengan, atau pada saat melewati jalan yang tidak rata. Itu tujuan memakai triple red spring. Jadi, triple red spring itu sebetulnya seperti ini. Jadi pada saat ini sebetulnya flashnya tidak bisa. Jadi pada saat diberikan beban 0, maka spring itu akan semakin turun. Padahal diberikan beban lebih berat lagi, maka spring itu akan turun. Nah, karakteristik untuk spring itu ada yang hard, ada yang medium, ada yang soft. Ya. Kalau untuk yang hard, pastinya pada saat diberi beban yang lebih ringan, pasti kerasanya keras. Yeah. Tapi pada saat diberikan beban yang lebih berat, dia akan berfungsi enak. Terutama kayak seperti di daerah Sumatera dan Kalimantan, itu shocknya itu malah ditambah lagi, Mas. Pakainya repo, shocknya tambah 2 lagi, jadi 4 totalnya shocknya. Buat ngangkut sapi. Itu kan butuh kekerasan ini, ya. Steve, ya. Terus kemudian kalau yang medium, ini rata-rata yang dipakai di sepeda motor di Indonesia, itu dia pakai yang medium. Terus kemudian untuk yang soft, tentunya dia tidak bisa dipakai untuk bergerak. Yang untuk soft, ya. Nah, untuk tingkat kekerasan itu dibagi jadi 3. Ada yang constant rate, artinya cuma 1 tingkat kekerasan. Kemudian yang kedua adalah 2 tingkat kekerasan, yaitu adalah yang pertama adalah fast rate, ini yang di ujung biasanya yang di bagian dekat upper body. Yeah. Yang ini di bagian bawah yang ketemu dengan swing arm. Ya, atau lengan layut. Kemudian yang dipakai di PCI 150 ini adalah ini, 3 tingkat kekerasan. Yang ini adalah yang ketemu dengan lengan layut. Yang ini adalah yang ketemu dengan upper body, ini adalah bagian tengah. Ya, ini adalah tingkat kekerasan yang berada di PCX 150. Harapannya seperti yang diungkapkan tadi, yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pada saat dipakai sendiri, berboncengan, jalan yang jelek, jalan yang tidak bagus, itu tetap nyaman. Harapannya seperti itu, harapannya. Ya. Nah, seperti yang dilihat di sini, jadi kalau untuk yang constant rate di sini, ya, struknya itu dia rata, jalannya rata. Jadi tidak ada perubahan. Ya. Jadi kalau pada saat diberikan beban, ya dia cuma hanya satu kurva. Ya, dia tidak bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi jalan. Tapi kalau yang dual rate yang ada di sini, pada saat diberi beban, ya di sini, jadi dia bisa berubah. Yang pertama, terus kemudian dia bisa menyesuaikan lagi pada saat diberi beban lagi. Sedangkan untuk tiga rate, dia bisa menyesuaikan dengan kondisi beban. Pada saat bebannya ringan, dia memakai stroke 1 rate. Ya. Pada saat bebannya naik lagi, dia pakai yang second rate. Sedangkan bebannya lebih berat lagi, dia pakai yang 3 rate. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan beban dari sepeda motornya. Jadi jumlah pengendaranya bisa menyesuaikan dengan kondisi sprint. Jadi pada saat motor pengendara itu sendiri, dia pakai yang rate pertama, first rate yang pendek. Kemudian pada saat berboncengan, dia pakai yang ini, second rate. Jadi kalau yang berboncengan itu pakai yang first rate dan second rate. Kemudian pada saat dia berboncengan dan melewati jalan yang tidak rata, maka dia pakai yang tiga, yang ketiga. Tiga. Ya, rate yang ketiga. Jadi itu kelebihan dari. Keunggulannya adalah nyaman digunakan pada saat riding sendiri, berboncengan, gitu juga pada saat melewati jalan yang tidak rata. Ini keunggulan untuk yang recovery. Ini Matic baru di VCX yang berkuda ya? Ya, VCX yang triple rate. Triple rate baru VCX.
Jadi ini, nah untuk stroke spring yang sekarang, kondisi yang sekarang, menjawab pertanyaan Bapak tadi, kan biasanya kalau spring yang satu itu kan memang susah diputar-putar, karena memang keras Pak. Kalau yang dua karena memang sedikit lebih lembut, memang bisa diputar-putar. Itu dan itu tidak masalah. Ya. Nah, untuk stroke spring yang sekarang, model yang sekarang, untuk PCX yang dari CPU, ya, itu dia ada memakai dua rate. Nah, untuk dua rate itu dia hanya bisa mengakomodasi untuk pada saat bergoncengan saja. Pada saat melewati jalan yang rusak. Itu tidak bisa mengakomodasi. Oh. Pastinya akan terasa lebih keras. Ya. Sedangkan untuk pakai yang 3 rate ini bisa mengakomodasi dalam berbagai macam kondisi. Ya. Baik Anda mau sendiri berboncengan dan melewati jalan yang tidak rata, ini dia bisa diakomodasi oleh tipe yang. Makanya yang triple rate ini dipasang untuk ICE.